Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wa binasta'in ala mujtamadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah bin Abdullah bin Alhamdulillah la nimatul Islam wal iman wa kafa bi ma minimam. Alhamdulillah wa kulihal. Alhamdulillah bi nimati tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan situasi sob. Kita bersyukur terus. Ini kunci kalau Anda nanti seandainya ada masalah, apalagi masalah hutang, riba dan yang lainnya, kuncinya apa? Tawakal, semua berserah diri, bersyukur terus. Nah sekarang ini saya ada di Ayani Utara, perbaiki mobil saya. Kebetulan Pajero saya gigi mundurnya nggak bisa gitu. Terus tadi saya mampir ke warung Padang di sini. Warung apa nih Mbak? Warung Padang apa namanya? Warung Padang Anak Minang ya. Dekat pom bensin sob di Ayani Utara. Ini masakannya lezat. Saya tadi pesen gini, pesen jengkol. Otak sapi menyenangkan diri sob. Jadi kalau kita sedekahlah untuk diri kita sendiri dulu sob. Jadi saya tadi menyedekahkan untuk diri saya sendiri buat kenikmatan. Jadi otak sapi, jengkol, sayur nangka sama sayur ini sama sayur singkong segala macam-macam. Wah luar biasa pesambalnya gitu. Jengkolnya empuk sob di sini. Terus saya manjakan diri dengan ngopi sob. Kopi hitam. Jadi sedekah itu bukan hanya untuk orang lain sob, utamakan untuk diri sendiri, untuk kenyamanan. Karena saya pengen ngopi, segala macam saya ngopi. Dan itu kita syukuri luar biasa. Pertama itu, tapi saya nggak ngomong itu. Ini teknik untuk bisa Anda ke depannya. Jadi gini loh, banyak orang datang ke tempat saya, nanya ke tempat saya, Kep Ridwan, saya minta solusi dong untuk menyelesaikan hutang riba saya, bla bla bla, segala macam-macam, rumit semua gitu. Padahal salah sob. Allah itu menciptakan kita itu bukan untuk nyari solusi. Sejak kapan Allah nyari solusi? Itu hanya ikhtiar kita aja gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah pada Allah. Jadi tujuannya apa? Ibadah aja gitu. Jadi contoh ya, Kep, saya ibadah gimana? Sob, bukan hanya Anda yang ibadah saya enggak usuk terus kadang telat-telat segala macam-macam. Enggak masalah, sob. Jadi intinya kalau ketika ibadah, jadi jangankan Anda gitu. Saya yang penting apa? Salat dulu. Anda jina, Anda gak kafir. Anda judi, Anda gak kafir. Anda riba, Anda belum kafir. Tapi ketika Anda tidak sholat, kafir Anda. Itu katanya. Jadi jangan sampai kita tidak sholat. Ngabaikan sholat berarti apa? Tidak percaya dengan Allah. Gitu. Meskipun telat-telat. Saya juga sekarang ini tadi telat ya. Jadi setengah jam ini. Dan alhamdulillah di warung Padang ini saya disediakan tempat sholat. Gitu. Tadi saya nanya sholat di mana di sini. Ya ada lesehannya pakai sholat. Luar biasa. Semoga restoran Padang ini dikasih keberkahan, diramaikan. Itu doa kita. Gitu. Jadi siapa yang bantu saya akan doakan. Gitu. Dua orang lain, saya rugi? Enggak rugi. Kalau saya doakan, contoh Padang ini benar-benar berkah dan banyak rezekinya gitu. Karena di sini menghadapi banyak perempuan, itu karyawan gitu, karyawannya perempuan semua. Dan luar biasa kan gitu, kalau ini berkah segala macam-macam, rezekinya banyak, mereka juga senang. Rugi gak? Enggak. Ketika kita mendoakan seseorang gitu, malaikat akan, 1000 malaikat yang mendoakan kita balik. Lebih beruntung apa? Beruntung. Makanya untungnya orang Islam gitu. Kita ngedoain orang yang gak kenal, saya gak kenal pondernya. Saya cuma dikasih sholat, bersyukur sekali saya tadi sholat. Sholat saya berdoa, ya Allah berikanlah keberkahan buat warung Padang ini. Saya doa juga, Allahumma la salah ila majal atau salah wa anta tajidul hasna ija sita salah. Ya Allah mudahkanlah segala urusan restoran ini sehingga karena kesulitan datang dari maka mudahkanlah ya. Tambahin, Allahumma fini bihalalika nahramik wa gini berlika aman siwa. Ya Allah berkahil kami rezeki yang halal sehingga terhindar dari yang haram. Dan jadikanlah aku hanya takut padamu. Ketika saya doakan di sini, 1000 malaikat itu doain kita. Jadi nggak ada rugi-rugi yang doain. Kadang-kadang kita sedekah doa aja kita malas. Bagaimana Anda mau menyelesaikan hutang riba Anda? Kemarin saya luar biasa sob. Saya dapat diskon padahal itu udah rumit, udah cashy segala macam-macam, udah rumit. Ada aset lah nyangkut dengan aset lainnya. Jadi dua aset berbeda. Pakai nama orang lagi saya waktu itu kreditnya. Selesai kemarin. Udah 4 tahun, 5 tahun selesai sekarang. Diskonnya nggak tanggung-tanggung. Berapa persen? 70% lebih malah. Jadi kemarin, tapi kita harus siap kehilangan sob. Ketika disetujui tadi dia boleh pak boleh cicil kok. Lo bayangin lo, dia yang nawarin, dia yang datang ke saya segala macam-macam, terus dicicil lagi. Saya nggak mau nyicil. Apa yang saya lakukan? Saya jual mobil saya satu, Outlander saya. Saya jual murah, saya jual pasaran 200 juta, saya jual cuma 173 juta. Rugi? Nggak rugi juga gitu. Karena saya harusnya bayar 400-500 juta, saya hanya bayar berapa? Hanya 50 jutaan, 70%-nya gitu. Belum itu bunga denda segala macam-macam. 4 tahun loh, 4 tahun 5 tahun. Kaget juga orangnya sampai dia datang, bener Pak Ridwan mau dibayar cash, saya bilang. Selesai, dapat cash saya bayar langsung. Saya kehilangan mobil gak masalah, karena apa? Mobil Outlander saya pun itu dulu dapatnya dari riba gitu. Saya kredit segala macam-macam. Ngapain saya harus takut? Kayak rugi gak? Gak rugi, kenapa? Toh semuanya bukan punya kita sob, semuanya punya Allah, ngapain kita rugi gitu. Kita doa ya Allah,
berikanlah saya gantinya 10 kali lipatnya lagi. Mudah-mudahan saya bisa beli Evoq ke depannya, Range Rover gitu. Buat istri saya gitu. Susah enggak susah itu. Saya kapan hari kehilangan pilang apa-apa. Jadi gini, kebanyakan orang itu dia ketika menyelesaikan riba, dia takut kehilangan asetnya. Padahal asetnya dihasilkan dari riba gitu. Dan dia enggak yakin, enggak pede bahwa dia akan bisa punya rumah lagi atau punya rumah mobil lagi atau punya apapun lagi. Berat. Gimana mau selesai? Ikhlas dulu sob, kuncinya. Saya ikhlas, rugi enggak masalah gitu. Villa saya 2 miliar, saya jual cuma 1,3 juta gitu. Laku ya udah, saya ngomong ke banknya. Bagaimana saya ditanya 2,8 M kalau villa saya aja laku cuma 1,3 gitu. Kalau Anda bisa ngelakuin 2 miliar, silakan Anda yang lakukan. Kalau sekarang gimana saya bayar gitu. Saya enggak punya uang untuk bayar pajak, dibayarin sama dia. Kok gampang sih? Diskonnya 1,8 M so. Saya rugi villa 2 miliar jual 1,3, berarti kan rugi 700. Tapi kan saya dapat 1,8. Lo cap kan bisa nego, bisa aja, tapi zolim sob. Kalau udah seperti itu, kalau saya mampu ya udah saya lepasin. Toh villa yang saya dipecat tuh jarang saya tempati. Toh saya lihat villa saya kalau disewakan ke manajemen orang bule-bule yang nginep, enggak tahu sama istri, dosanya kan saya daripada panjang dosa selesai ini. Saya stop kerjasamanya, saya selesai sebuah. Kok gitu cap ya dapat gitu. Saya rugi, enggak rugi loh. Karena villa itu dapatnya dari apa? Dari riba juga kan dulu saya minjem bang. Saya punya utang sampai 10M lebih saya pinjam bank. Selesai satu-satu. Dan sob, jangan milih waktunya. Wah, saya tadi bilang, kita ini diciptakan Allah bukan untuk nyari solusi. Anda nanya saya, Cap Ridwan, saya mau ketemu, mau cari solusi. Salah sob. Saya nggak ada apa-apanya. Allah yang memberikan solusi. Kita diciptakan untuk beribadah. Yuk. Nah, ibadah kayak tadi, mungkin kita ini, Anda ini gini loh. Anda kan penganut riba semua nih, kalau pasti lihat saya kebingungan. Sholat nggak usah, nggak apa-apa gitu. Saya dengar pengajian Gus Bahar, ada satu kolomerat yang ngomong ke Gus Bahar nanya, Gus, saya udah bangun masjid 1 miliar segala macam-macam. Ah, oh, kamu kalah keren sama tukang beca. Loh, kok bisa katanya? Tukang beca katanya. Dia minjemin 50 ribu ke temennya. Dia mungkin nggak tahu dia makan apa hari itu kalau dia minjemin. Luar biasa nggak? Lebih dahsyat nggak juga? Mereka tuh kalau kita, kalau si orang kaya tadi, kolomerat tadi, ngasih 1 miliar pun makan masih bisa. Seluruh keluarganya masih bisa. Ini tukang beca kan lebih dahsyat gitu. Makan hanya 50 ribu, dia minjemin 50 ribu, lebih dahsyat dari 1 miliar. Kenapa? Karena dengan 50 ribu dia nggak makan hari itu. Akhirnya apa? Dia mikir, oh, ada singkong di depan rumah bisa dipotong, bisa untuk makan siang, makan malam, segala macam-macam. Atau ada gelas setengah liter, segala macam-macam. Di otaknya dipikir segala solusinya. Lebih dahsyat, sob. Ini juga sama. Kayak saya nggak khusyuk, nggak masalah. Yang penting ada sholat aja. Jangan sampai Anda nggak sholat, maksudnya kafir. Susah, sob. Susah dapat pertolongan Allah. Jadi ke saya pun jangan minta solusi, saya hanya ikhtiar aja. Solusinya siapa? Dari Allah. Kecuali Anda ibadah, tanpa ibadah Anda percuma. Nah, sholat pertama, saya sholat, saya takut dulu. Nah, Anda sebenarnya yang kena riba, ketika Anda sholat, biarlah takut. Ketika Anda di rumah dilelang, itu jadikan itu ketakutan, itu menjadi senjata Anda. Rumah mau dilelang, takut dilelang, Anda terlunta-lunta, mau ngontrak segala macam, malu segala macam-macam. Malu tadi kan malu pada Allah dulu, ya Allah. Ketika Anda malu segala macam-macam, takutlah pada Allah, lebih takut lagi sehingga Anda dipaksa untuk beribadah. Sebenarnya ketika Anda kena riba, Anda dipaksa untuk ingat Allah sekarang ini. Ketika Anda nggak punya solusi, skep kok Anda gampang sekali menyelesaikan riba? Nggak gampang juga. Saya pasang sama Allah. Saya hanya orang bodoh sob, orang bodoh yang banyak kesalahan dan dosa. Saya hanya berbagi doang dulu. Urusan selesai itu urusan Allah. Ada yang selesai 4 tahun, 5 tahun, nggak apa-apa selesai. Gitu. Saya tadi nyangka yang A yang selesai, ternyata yang C yang selesai, yang D yang gak disangka-sangka. Yang tadi yang sulit ternyata lebih selesai gitu. Saya kemarin nego dengan bank PPR kita juga sama, kelihatan sulit banget itu cari solusi. Karena apa? Gak mungkin 2,8 turun 1,3 gitu. Belum bayar pajaknya, mungkin bayar cuma 1,2 gitu. Jual villa juga susah gitu. Pada saat posisi susah-susahnya gitu. Ternyata mudah dari jual, mereka yang jualin. Mereka yang cari nasabah, mereka yang ngurusin, mereka yang ngurusin pajaknya. Gampang gak gitu. Karena apa? Karena Allah, bukan karena saya gitu. Saya pasrah aja. Ketika rumit, saya tawakal sama Allah. Jadi pasrah, berpasrah diri sama semua sama Allah. Nah, takut itu pertama bagus sob. Takutlah pada Allah kalau Anda minta bantuannya. Ketika takut, oh, Anda sholat daripada kafir, saya sholat. Ya udah gak apa-apa, meskipun telat, meskipun gak khusyuk, gak apa-apa, sholat paksain dulu. Kalau bisa, sekali sewaktu masuk ke masjid, sholat jadi makmum di masjid. Berjamaah di masjid. Kan lebih enak nikmati dulu. Yang kedua, cintailah Allah gitu. Belajar untuk mencintai. Yang ketiga, malu pada Allah. Ketika kita saya tadi ya, saya makan enak, kan saya malu gitu. Ya Allah, saya malu sekali sama Allah. Udah diberi makan nikmat, bisa ngopi, bisa semuanya nikmat, situasinya nikmat, dapat hujan lagi sekarang berkah. Mudah-mudahan doanya diberkahi. Gitu. Jadi kehujanan ini berkah. Gitu. Ya Allah, mudah-mudahan diberkahi yang nonton ini bisa lepas riba semua gitu. Amin ya rabbal alamin. Jadi
udah semuanya nikmat segala macam. Saya malu sama Allah, masa saya nggak mau sholat dulu? Cuma sebentar gitu. Saya tanya tanya ke pegawainya, Mbak, masjid di mana? Jauh nggak? Jauh Pak, di Kampung Jawa. Jalan kaki bisa? Nggak bisa gitu. Dia nawarkan sholat di sini. Ya Allah, alhamdulillah gitu, ada peluangnya. Apalagi nikmat mana lagi yang harus saya sanksikan gitu? Malu tingkatnya. Saya tuh mungkin belum merasa kemalu, tapi saya paksain. Saya niatnya saya malu pada Allah gitu. Ketika saya dapat kenikmatan, saya malu pada Allah untuk ini. Mudah-mudahan gini soalnya. Jangan Anda panggil saya ustaz atau siapapun, karena saya banyak dosanya gitu. Saya ngomong gini bukan saya sok tahu, bukan. Saya hanya dengar dari ustaz-ustaz aja. Jadi saya ngaji Sabtu pagi, Minggu pagi, dari siapapun. Saya belajar dari siapapun gitu. Jadi saya belajar dari siapapun. Yang saya omongkan ini bukan karena saya pintar, bukan karena saya taat, bukan. Jadi saya malu kalau dipanggil ustaz gitu. Dan saya juga malu ketika dapat kenikmatan, tapi kita tidak mau berbuat baik kepada Allah gitu. Jadi intinya apa? Malu itu penting kepada Allah. Kalau bisa, takut dulu gak masalah gitu. Takut di, gak apa-apa itu awalan. Anda takut di DC, udah gitu sholat. Gak khusyuk gak masalah. Anda pulang betong mikir kemana-mana ketakut gak apa-apa. Telat-telat dikit gak apa-apa. Setengah jam mau akhir, mau asar, juhurnya gak apa-apa. Yang penting Anda sholat. Ibadahnya seperti tukang beca tadi gitu. Meskipun hanya sedikit, tapi karena cobaan Anda luar biasa, pengetahuan Anda luar biasa, pas-pasan segala macam-macam. Derajatnya lebih dari konglomerat yang ngasih nyumbang ke masjid dulu. Jadi itu sob, jadi takut dulu sama Allah. Dan ketika kita takut sama Allah, saya tanya, seluruh ketakutan kita, bayangin loh, Allah tuh pemilik langit dan bumi. Karena kita yakin loh, Allah pemilik langit dan bumi. Tapi kita lebih takut sama DC, sama bank dan yang lain. Pasrah aja, tuh harta ya. Tujuan akhir kita ketika kita mati, itu apa coba tujuan akhirnya? Mati sob, kuburan gitu, akhirat gitu. Jadi kalau kita meninggalkan akhiratnya luar biasa gitu. Orang kaya itu sob adalah orang yang memikirkan akhiratnya, karena kayaknya kita nanti di akhirat dulu. Termasuk saya berbagi seperti ini. Saya doakan ya, Anda yang nonton ini kita berdoa bareng ya. Baca Al-Fatihah dulu, udah gitu kita doa benar-benar dimudahkan semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli sallam wa sallim ala sayyidina Nabi Hajamil awali wal akhir. Wa taqbilana Nabi Hajamil hajat wa tutahhir Nabi Hajamil syai'at wa tarfa'u Nabi indaka derajat. Wa tubaliku Nabi asal dayati min jamil harati fi hayati wa barakatuh mama. Wa ala wa sahbihi wasallam tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbana shaghira. Wa ijma'u muslimin wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat ayyuhal mu'minuna innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Ya qodiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hawin alaina fi syaqqatil maut. Allahumma hawin alaina fi syaqqatil maut. Allahumma hawin alaina fi syaqqatil maut. Allahumma fini bi alaika nahramik wa fini fadlika man siwak. Ya Allah, berkahilah kami semua ya Allah yang mengaminkan doa ini ya Allah di dalam hujan ini ya Allah. Hujan itu rahmat, turun rahmat ya Allah, maka berkahilah kami ya Allah. Maka mudahkanlah berkahilah rezeki kami ya Allah, sehingga kami hanya bergantung padamu ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ja'alul hasna ija sita sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala rezeki kami ya Allah. Karena sulit itu datang darimu ya Allah, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hajani wa rizqika min al-jibri wa kasal wa rizqika al-jibri wa du. Wa nubika min wa rizqika min wa kuru wujud. Ya Allah, aku berlindung ya Allah daripada tekanan ya Allah. Dari tekanan dari sifat malas ya Allah. Dari sifat pelit ya Allah. Dan dari hutang riba ya Allah. Ya Rabbi habli min ladunka zuriatan thayyibatan innaka samiul qarib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya Allah ya Rabbi, angkatlah kami ya Allah, derajat kami ya Allah. Jadikanlah kami takut padamu ya Allah, jadikanlah kami malu padamu ya Allah. Jadikanlah kami semua yang mencintaimu ya Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah ya Rabbi. Mudahkanlah segala usaha kami dalam memberantas riba ini, menghilangkan rezeki kami yang haram dari riba ini ya Allah. Dan mudahkanlah, berikanlah kami jalan keluar yang baik ya Allah darimu ya Allah. Karena sulit datang dari mulia Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah minal ramadhanil matiyamin. Iyya kan nambah yang istayin minal salatah sahih. Suratul laziman antar kita nanti nirbal. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bisawab. Mohon maaf ya sob ya. Saya bukan ustaz. Kalau saya nasihati Anda tersinggung. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Ya wajar lah. Saya cuma pengusaha sob. Jadi semua dari Allah semua. Kalau salah itu pasti dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.